Pemilu berlanjut dengan topik seputar pilkada, saudara. Menanggapi keinginan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk menjadi Depok pertama, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menawarkan Kaisang untuk menjadi juru bicara atau juru kampanye PDIP di kontestasi Pileg dan Pilpres. Tawaran itu muncul untuk Kaisang sebelum diusung pada kontestasi Pilkada Depok 2024. Eriko menegaskan sejatinya partai membuka peluang mengusung Kaisang di Pilkada Depok. PDIP menunggu keseriusan Kaisang bila ingin bergabung untuk selanjutnya mengikuti mekanisme partai. PDIP juga akan memberi pembekalan kepada setiap calon kepala daerah agar bila terpilih nanti sudah siap sebagai pemimpin. Ayo kita sama-sama Mas Kaisang, monggo kita bareng-bareng ini. Tapi ya kita selesaikan dulu ya untuk pileg pilpres ini ya, karena ya harus terpilih dulu lah calon-calon kita di ini. Barangkali kita tawarkan Mas Kaisang mau nanti jadi juru apa itu istilahnya, juru kampanye di Depok untuk memenangkan kader-kader kita nanti di sana. Ayo Mas Kaisang, alhamdulillah kalau itu Mas Kaisang lakukan, dan kita nanti sebagai berikutnya kami yang berjuang untuk mendukung Mas Kaisang di Depok. Nah, kita sambut calon pemimpin yang baru nanti di Depok. Itu. Di lain pihak, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyambut positif wacana majunya Kaisang di Pilwalkot Depok. Menurutnya siapa saja bisa maju di Pilkada, terlebih Kaisang. Soal dukungan terhadap Kaisang, Partai Golkar kini masih fokus dengan Pileg dan Pilpres 2024. Bagus-bagus saja. Mendukung Pak? Atau gimana Pak? Untuk Golkar sendiri Pak? Kaisang Pak? Ya tentu pertama kita pileg pilpres, sesudah itu pilkada Pak. Tapi Golkar sendiri apakah dukung Kaisang Pak? Ya tentu ada prosesnya. Ya, masih.